walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, hari ini saya mau masang jari-jari lagi ya sobat ya. Hari ini saya mau masang jari-jari tegak ya sobat. Tapi ini pasangan dari dalam semua sobat ya. Ini khusus untuk kalau sobat mau pasang kaliper Brembo ya sobat ya. Brembo atau Nissin yang tebel ya sobat ya tuh. Jadi kalau nggak dipasang dari dalam bisa numbur di jari-jari kalipernya. Oke sobat, perhatiin cara masangnya biar sobat paham, biar lebih ngerti ya sobat. Kita buat lurus jari-jarinya, kita bikin lurus ya. Oke. Oke sobat, kita langsung pasang. Cara pemasangan jari-jarinya bebas ya sobat. Kita nggak milih yang tinggi atau yang pendek ya sobat. Kita pasang dari atas ini semua. Semua dari atas sobat. Untuk ukuran jari-jari nanti ya sobat, di akhir video ya. Nanti saya kasih tahu. Sobat, jika sudah sobat pasang, kita pasang daun peleknya ya. Ya seperti biasa cara pemasangannya ya. Patokan awal kita dari lubang pentil ya sobat. Ini ya, lubang pentil ini. Nah, kita pasang di bagian ini ya, untuk bagian atas, bagian sini ya. Untuk bagian atas ini semua ya. Kita pasangnya kelang satu langkah ya sobat. Dari sini pasang ke sini ya sobat. Memang harusnya ini dibor yang ini sobat. Yang bagian yang kedua ini harus dibor. Yang ini enggak. Yang ini harus dibor. Harus biar dia waktu dipasang jari-jarinya nggak miring sobat ya, bagusnya kayak gitu. Tapi kalau sudah ini kan sudah saya bor, jadi tinggal masang aja sobat ya. Oke, langsung pasang aja.
pasangan sudah selesai ini hasilnya ya. Dan saya yakin kaliper Brembo-nya nggak nyangkut lagi di jari-jari ya sobat. Karena ini sudah kita setel dari bagian dalam semua nih sobat. Oh ya sobat, untuk ukuran jari-jarinya kita tadi pakai 154 ya sobat. Untuk ukuran jari-jarinya ukurannya 154 ya sobat. Oke sobat, semoga bermanfaat tutorial dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe sobat, karena subscribe itu gratis. Mantap.